Allah. Allah, Allah. Hello, what's up, gang? Apa khabar korang semua? Fully korang semua sihat dan jangan stres. Sebab korang stres, aku akan jadi lagi stres. Tengok makin jatuh pula. Macam korang boleh tengok depan aku ni adalah KFC. And aku dekat KFC sekarang. Kau nak tengok betapa ramai ni orang kat sini. Ramai teruk, guys. Tengok. Ramai ni orang. Tengok ada norma baru. Korang makan pun duduk sorang-sorang je. Aku pun duduk sorang-sorang sekarang ni. Sekarang ni aku nak try. Depan aku ni adalah Zinger Chop nama dia. Dia nak buat cantikan chop lah. Tapi dia panggil nama Zinger Chop. And ya, dekat depan aku ni, apa, susah sangat lah buka. Eh, tak boleh, tak boleh. Korang guna saman. Dekat depan aku ni ada dua ketul ayam Zinger and fries dengan dia punya sos je. Ni adalah sos je. Harga untuk satu set 2 pieces combo ni adalah RM16.30. Berdasarkan bau pun dah tahu ni rasa dia macam mashed potato punya gravy tu yang kau letak atas tu. Tudu tak ada, garpu tak ada, chicken chop pakai tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Zinger burger tu kepingan dia memang rasa rangup and tender dalam tu. Ya, sedap. Sebab Zinger ni korang tahu lah memang sedap kan. Cuma gravy dia agak mengecewakan lah. Aku mengharapkan dia BBQ sauce ke kan, barulah sedap. Ni macam biasalah. Norma sekarang baru di mana tak bagi plate. Walaupun kau nak makan dekat sini, kau kena dibagi macam ni je. Macam box dengan plate macam ni. Ya, kita kena ikut je lah norma baru dia kan. Mungkin dia nak jimat ke apa, tak tahu. Ni isi dia. Kita tuang kuah dia lagi. Korang tengok dalam ni, kalau korang tengok sos dia banyak gila korang tak? Cuma tak ada special lah sos dia. Sos dia macam sos biasa je. Habis eh. Untuk rasa dia, bagi aku biasa je, tak ada special. Seriously, kalau nak dibandingkan dengan ayam BBQ yang sebelum ni dia buat, memang jauh beza lah, jauh level lah. Rating ni aku boleh bagi 5/10. Ya, ayam dia sedap, but dia punya gravy ni, ya, rasa gravy biasa lah. Nothing special about it. And ya, ada coleslaw ni and dia tak bagi sudu. Jangan lupa subscribe, like and comment dekat video ni. Walaupun aku memang sebenarnya aku memang lapar tu, yang aku tak banyak cakap tu. Jumpa dekat video akan datang, okay? Bye. Oh, bye. Oh, bye. Oh, bye-bye.